Nah, bagaimana cara membuat video seperti video di ruang guru? Caranya adalah menggabungkan antara dengan rekam guru yang menggunakan green screen selama menyaksikan dan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan guru. Ada wajah guru di layar. Kemudian ada file PowerPoint di belakang guru. Langkah pertama kita siapkan dulu ya. File PowerPoint yang sudah diubah menjadi JPEG, kita simpan di galeri. Kemudian rekaman guru dengan background kain hijau yang direkam menggunakan handphone atau kamera. Kemudian juga kita simpan di galeri. Setelah semua tersimpan di galeri, lalu kita buka KineMaster-nya. Nanti muncul seperti ini, lalu klik tanda plus. Lalu kita pilih 16 banding 9. Lalu kita cari folder PowerPoint yang sudah diubah menjadi JPEG. Lalu kita klik ini, slide satunya, slide 2-nya, slide 3-nya, slide 4, slide 5, slide 6, slide 7. Lalu kita geser supaya yang paling kiri lurus dengan titik 0 ini. Kalau misalnya kita salah di dalam menempatkan slide, misalnya ini harusnya di sini atau ini harusnya di sini, kita tinggal klik tahan bawa ke sini. Bisa digeser-geser ya. Kira-kira seperti itu, kita periksa. Ini judul ya. Nah, judul. Kemudian yang ini tujuan pembelajaran. Ya, kita mulai. Berikutnya kita masukkan video yang sudah disiapkan. Kalau video yang ada green screen-nya, ini jangan dari media tapi dari lapisan ya ngambilnya. Klik lapisan, klik media. Ini dia gurunya di sini. Yang pertama pilih, ada video ada dua ya, pilih yang pertama dulu karena untuk yang pendek aja. Nah, seperti ini. Nah, ini harus di cropping nih. Ini yang ini dibuang. Di cropping itu membuang yang nggak penting, mengambil yang penting. Ini kita klik, muncul seperti ini, lalu kita ke bawahkan cari gambar cropping, pemangkasan. Cari pemangkasan ini, klik pemangkasan. Lalu kita geser ini, kita jepit. Ini juga kita jepit juga. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya jangan lupa di checklist setelah selesai. Nah, ini kain hijaunya harus kita hapus. Cara menghapusnya ke bawah kan. Nanti ada kunci chroma atau chroma key. Klik di sini. Ini diaktifkan lampunya. Ini ada hitam putih. Nah, sebetulnya ini kalau ininya hijau dia akan hilang dengan sendirinya, tapi masih ada yang belum jelas. Ini bisa kita geser-geser. Kita geser-geser seapa-seapa sampai benar-benar hilang warna hijaunya. Nah, kira-kira kayak gitu. Akan lebih jelas lagi kalau ini di maskernya diklik. Masker diklik. Nah, ini harus hitam sekali, yang ini putih sekali. Usahakan gimana caranya. Nah, kita geser-geser aja dulu sampai dia hitam. Nah, seperti ini. Nah, pokoknya bagian orang ini harus hitam, hitam sekali. Ini putih sekali, yang ininya harus hitam supaya nanti benar-benar jelas. Kira-kira segitu yang kita tampilkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas ya. Yang penting ini hijau. Warna biru juga bisa, diginiin aja yang paling enak. Pokoknya klik tampilkan maskernya, lalu digeser-geser sampai ini hitam, ini putih. Berarti nanti background-nya akan hilang. Lalu kita tampilkan dulu. Lalu kita checklist. Kemudian kita klik lagi. Ini kita kecilkan. Seapa, mau ditaruh di mana. Mau di sini atau di sini. Ya, misalnya di sini ya. Nah, kira-kira kayak gini.
Lalu kita checklist. Lalu kita mainkan, kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9, apa kabar hari ini? Jika suaranya kurang nyaring, kita klik di sini. Ini ada gambar speaker. Kita aktifkan bisa 200%, bisa ya kira-kira seginilah. Berapa, terserah ya. Nanti dirasakan suaranya lebih nyaring. Hari ini kita berjumpa. Nah, saya geser dulu ini sebentar. Guru yang ngomong ini harus sama dengan yang ini ya, dengan slide. Saya play dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9, apa kabar hari nah, ini? Nah, tujuan belum. Jadi ini harus kita panjangkan yang ini nih. Klik, klik di sini, dipanjangkan. Tuh. Ya, sampai seapa nanti kita lihat lagi, checklist lagi, jangan lupa. Kita ke sini. Coba kita ginikan ya. Play lagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pokok bahasan bahan, alat, dan media berkarya seni lukis. Nah, kurang panjang sedikit. Panjangkan, tambah sedikit sini. Coba kita checklist dulu, jangan lupa. Geser lagi ke sini. Kita play lagi, apakah sudah bahan, cukup atau belum. Bahan, alat, dan media berkarya seni lukis. Nah, pas kan? Ini dari slide 1 ke slide 2 itu ada yang namanya transisi nih, yang tanda plus. Boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi, tinggal diklik tanda plusnya. Nah, mau pakai yang mana? Misalnya ini. Zoom, klik ini ya. Pilih satu, itu udah masuk dia. Nanti perpindahan dari slide ke slide begini. Lalu checklist. Bagaimana kalau nggak ada transisi yang kayak gitu, tinggal ngunduh di sini nih, di nanti kita coba sini ya. Kalau kita play lagi, sekarang ngomongin tujuan, klik. Tujuan pembelajaran. Nah, panjangkan, diklik dulu, klik di sini, panjangkan. Panjangkan. Panjangkan nih yang sampai sini nih, sampai video yang pertama. Nah, kira-kira kayak gini. Coba kita checklist dulu, kita geser lagi ke sini, kita play. Bahan berkarya seni lukis, alat berkarya seni lukis, teknik berkarya seni lukis, langkah berkarya seni lukis. Nah, ini udah ganti slide lagi. Ini kita klik tanda tambahnya. Jika kita tidak menginginkan satu pun, kita bisa dapatkan dari lainnya nih. Unduh, bisa unduh. Mau yang mana misalnya? Ya, mau yang ini misalnya nih. Ya, tinggal diklik, lalu unduh. Ukuran transisinya hanya 193 kilobyte. Klik unduh. Nanti ada di sana. Lalu kita close, sudah terinstall ya. Kita close. Ini kita klik, klik, mana yang tadi kita unduh, mana yang tadi, misalnya yang ini ya, nah, kita pilih yang ini dah, jadi ada tadi, kalau nyari-nyari jadi lama, lalu kita play lagi. Tadi ini ya. Tadi masih tujuan pembelajaran. Berikutnya. Lukis. Alat dan media. Kita panjangkan dulu. Play. Teknik berkarya seni lukis. Langkah berkarya seni lukis. Oh, videonya belum dipanggil, video yang kedua. Video yang kedua itu di sini nih. Nah, ini tadi kurang panjang sampai ke sini ya. Luruskan dengan video yang pertama nih. Kemudian video yang kedua kita panggil. Video yang kedua kita ambil dari lapisan lagi. Klik media. Ini ada di sini. Yang ini dia. Klik pilih. Nah, udah ada di sini.
Ini seperti tadi, kalau udah muncul begini harus kita cropping, kita buang yang nggak perlu, kita kebawahkan. Ada pemangkasan, klik pemangkasan. Ini digeser, dijepit. Nah, kira-kira segini. Ini juga sama digeser dengan jari ya. Terus kira-kira segini. Nah, kira-kira kayak gitu. Jangan lupa setelahnya di checklist. Kita klik lagi, besarkan dulu boleh, supaya jelas. Kemudian ini kain hijaunya harus kita buang. Caranya kita klik, kita kebawahkan, cari kunci chroma atau chroma key. Klik ini ya. Nah, ini lampunya kita aktifkan. Klik. Nah, sudah mulai hilang tuh, tapi masih ada bayang-bayang, harus kita bersihkan. Ini harus warna hijau. Ya, dicari. Nah, digeser-geser. Kalau belum berhasil juga, nanti dengan cara yang ini nih. Cara yang ini nih. Yang ini. Tampilkan masker. Nah, ini harus hitam sekali. Yang ini harus putih sekali. Caranya geser-geser aja. Geser-geser. Nah, kita hitamkan. Ini kita kesinikan. Hampir. Nah, seperti ini. Kalau dengan topeng, dengan masker jadi jelas. Kita geser-geser. Pokoknya geser sedikit aja perubahannya terasa. Ini juga sama. Kita geser ya. Yang penting ini kalau udah putih sekali, ini hitam sekali, udah pasti bagus nih. Coba kita lihat, tampilkan masker. Nah, udah jelas. Ya. Kita checklist. Nih ya, kita kecilkan lagi. Lalu kita taruh di sini. Ya. Lalu kita checklist. Sekarang kita dengarkan. Klik play. Nah, ini berarti slide-nya salah. Bukan bahan. Kita cari ini bahan bukan nih. Cari yang bahan. Yang bahan ini apa? Harus yang bahan. Nah, ini bahan itu ini. Bahan tuh yang ini. Ini kita geser ke depan. Ya. Kita geser ke depan. Bahan. Nah, ini dia. Bahan. Jadi bisa digeser-geser ya kayak di PowerPoint. Tinggal yang ini mau ditaruh slide mana, tadi mana. Cuman ini harus sama dengan omongan guru. Kita play. Ini kurang ke sini. Kita panjangkan ya ininya. Kita checklist dulu. Pokoknya setiap yang bisa ngapa-ngapain, kita klik checklist. Coba kita play. Efeknya berikutnya, bahan berkarya seni lukis. Satu, krayon oil pastel. Penjelasannya pasta. Nah, ini belum selesai, kita kurang panjang nih gesernya. Klik dulu, klik tahan kuningnya, geser lagi, klik geser lagi sampai dia tentang bahan berkarya selesai pembicaraannya. Kita geser dulu, kita play dulu, di checklist dulu ya, checklist lalu di play. Masih kurang panjang, kita panjangkan lagi. Klik tahan kuningnya, panjangkan lagi. Klik tahan kuningnya, panjangkan lagi. Segini dulu, kita lihat dulu apakah sudah bareng selesainya dengan pembicaraan guru. Ya. Kemudian ada lagi sekarang yang paling populer adalah cat akril. Cat akril ini adalah cat plastik dalam bentuk pasta. Dia bisa melukis di apa? Masih kurang panjang, klik dulu gambar ininya, timeline-nya. Klik tahan, kita panjangkan. Kita checklist dulu. Kita geser dulu, mundurkan, kita play. Kaca di keramik di mana-mana bisa dan cepat kering kalau kering. Berikutnya alat dan media berkarya seni lukis. Ini dia alat dan media berkarya seni lukis. Jenis kuas macam-macam yang pipih dan ini kurang panjang, kita panjangkan. Kita panjangkan, checklist dulu. Ini kita mundurkan dulu untuk di play. Klik play. Itu terbuat dari aluminium tipis untuk mencampur cat
Masih kurang panjang. Kita panjangkan dulu. Panjangkan lagi. Panjangkan lagi. Kita coba dulu apakah sudah sesuai lamanya. Kemudian kaca. Ada orang lukis pada bahan kaca. Teknik lukisnya masih kurang panjang. Masih kurang panjang. Kita mundurkan dikit. Kita dengarkan lagi. Checklist dulu ya. Lalu kita klik play. Dilakukan pada dinding. Baik dinding yang kecil maupun dinding yang besar. Ini masih dinding ya. Masih ada satu lagi. Klik di sini. Oke. Checklist lagi. Lalu kita play ya. Play. Kisan Bali. Kita play. Nah, ini kelewat. Kalau kelewat dimundurkan. Klik dulu sini, lalu kita play. Kita play ya. Teknik berkarya seni lukis. Ada teknik akuarel. Akuarel itu satuan. Ini teknik berkarya, kita panjangkan dulu. Panjangkan dulu. Panjangkan dulu. Lalu kita checklist. Kita mundurkan dulu. Kita play. Kita coba. Dengan potongan-potongan tadi ya. Itu disebutnya mosaik. Ada lagi lukisan kaca. Melukis dengan cara terbalik. Objek utamanya dibuat. Kurang panjang. Kita panjangkan dulu. Kita panjangkan lagi. Lalu kita checklist dulu. Mundurkan dulu. Untuk kita uji apakah sudah sama atau belum. Antara suara guru dengan gambar. Kurang panjang juga, kita panjangkan. Kita panjangkan lagi. Lalu kita checklist dulu, kita mundurkan dulu, kita play. Lalu direndam dengan air keras ya. Kira-kira kayak gitu, teknik lukis. Kemudian langkah membuat seni lukis. Ini langkahnya, kita panjangkan dulu. Kita panjangkan lagi. Lalu kita checklist, kita mundurkan, kita play kayak tadi. Dimundurkan itu fungsinya untuk kita tahu suara guru dengan slide harus sama ya. Kurang panjang, kita panjangkan lagi. Diklik lagi dengan jari ya ini ya. Klik, panjangkan, klik, panjangkan. Lalu checklist. Kita klik mundurkan untuk mengetahui apakah sudah buat sama atau belum. Lukisan temanya silakan kalian pilih sendiri, boleh flora, boleh fauna ya. Pada kertas, gambar kalau kertas nanti masih kurang panjang, kita panjangkan lagi. Kita panjangkan lagi. Kepanjangan ya segini nih kira-kira. Coba mundurkan dulu. Lalu kita checklist dulu. Kita play. Dengan langkah-langkah yang sudah kita bicarakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini kurang panjang lagi segini. Mundurkan dulu. Lalu kita checklist. Lalu kita play. Kita bicarakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita panjangkan. Nanti kita tambahin musik di bawahnya. Nah, ini transisinya kita kasih aja. Jadi dari perpindah checklist ya, jangan lupa pindah dari satu slide ke slide yang lain. Demikian juga yang ininya. Kita mundurkan dulu mana yang belum ada. Yang belum ada transisinya dikasih transisi, kalau enggak juga enggak apa-apa sebetulnya. Ini untuk ini aja hiasan. Klik tanda plus, misalnya ini, pilih yang ini, lalu di checklist, kita pindah lagi ke slide berikutnya. Pindah, ini belum, lalu kita klik yang ini.
kita pindah kemana nih kira-kira? Yang tiga dimensi ada ini, tiga dimensi misalnya ini, ya. Nah, checklist lagi. Lalu ke berikutnya. Kita berikutnya. Berikutnya, terus kita ke kiri kan, ini masih ada. Checklist lagi. Mau pilih yang mana? Misalnya ini slot roll, pilih yang ini. Lalu di checklist. Jangan lupa geser lagi sampai semuanya ada transisinya biar video kita ada hiasannya lah gitu ya. Berikutnya ini kita harus memasukkan musik nih. Nih, kita masukkan musik ya di sini. Cara masukkan musik di sini nih. Klik audio, lalu kita cari folder misalnya. Musik yang atau album coba enggak tadi ya, musik yang kopian dari tadi ini coba sound background ini nih background video latihan. Nah, kita dengerin dulu, kalau udah cocok klik tanda plus, nanti dia akan ada di sini. Klik ya tanda plus. Klik tanda plus. Nah, ini dia sudah ada. Lalu kita checklist. Lalu kita mainkan. Nah, kalau begini suara guru dengan suara background ini kalah. Oleh karena itu kita turunin ininya, klik dulu. Ini gambar speaker, kita turunkan nih. Apa 30% apa 25% ya terserah. Enaknya aja berapa. Kalau misalnya segini lah, misalnya 38. Klik checklist. Kalau masih kekerasan dimundurin buru-buru. Dikurangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kenyaringan, diklik dulu. Klik tanda speakernya. Dikurangin dikit. Misalnya 25. 23% lah misalnya. Ya. Checklist. Kita coba lagi play. Kelas 9, apa kabar hari ini? Nah, ini ada suara tuh. Hari ini kita sayup-sayup. Jadi usahakan musik itu jangan sampai mengalahkan suara guru. Dengan ada musik background, video kelihatan lebih hidup. Tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini. Kita klik lagi. Kita lihat sampai ke belakang. Terus kita ini kan. Apakah musiknya mencukupi? Nah, kurang. Kalau kurang, taruh di sini garisnya. Lalu kita copy yang ininya, musik yang tadi nih. Musik yang ini kita copy. Ini ada titik tiga di sini nih. Titik tiga. Lalu duplikat. Duplikat. Checklist dulu. Klik di tahan, bawa ke kanan. Klik tahan, bawa ke kanan. Yang ini ya. Jangan sampai yang lain ngikut. Klik tahan. Di bawah, klik tahan di bawah, klik tahan di bawah, jangan ngikut semuanya, klik tahan, klik tahan, geser, klik tahan, geser, klik tahan, geser, jangan ngikut semuanya, klik tahan, geser, kalau tiga-tiganya ngikut berarti salah, salah geser, klik tahan, klik tahan, klik tahan, klik tahan sampai boleh di sini, boleh di sini. Nah, kita lihat lagi ke kanan, apakah sudah mencukupi musiknya? Sebetulnya nggak ada musik juga nggak ada masalah. Kalau misalnya mau perlu ini di klik lagi, klik titik tiga, duplikat lagi, checklist lagi. Klik tahan, bawa lagi. Klik tahan ya, bawa. Klik tahan, bawa ke sini. Nah, kita lihat. Nah, masih. Klik sini. Harus. Jangan sampai ada musik yang bertindihan. Ini kan bertindihan. Klik lagi tahan, dan jangan sampai
Semuanya ikut. Klik tahan. Nah, kita geser dulu. Nah, kalau begini, ini kita geser lagi kemari. Sampai segini kira-kira. Lalu kita lihat lagi ke kanan. Terus ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, ini kelebihan. Kita klik di sini. Kita potong, cari gunting. Klik ya, musiknya. Kita klik pangkas. Pangkasnya ke kanan. Potong yang kanan nih. Pangkas ke kanan. Kalau kita klik yang ini, dia yang ini yang hilang. Kalau kita klik bagi di playhead, ini hanya dipotong dua. Ini ada, hanya dia terpotong. Kita pilihnya pangkas ke kanan. Klik di sini, lalu kita checklist. Nah, ini udah. Kita belum buat judul. Coba kita buat judul ya. Kita buat judul. Kita geser dulu. Cara membuat judul video ini ada media. Kemudian kita pilih latar belakang. Misalnya warnanya ini. Ya, buat judul nih. Mau panjangin dikit boleh, mau berapa detik. Ini ada 4 detik. Misalnya judul 7 detik. 7 lebih dah. Ya, kira-kira seginilah. Checklist, jangan lupa. Klik tahan, dibawa lagi ke sini. Nah, ini kita buat tag. Sesuai dengan judul pelajaran kita. Klik lapisan. Ini ada huruf T, klik T. Lalu kita ketik di sini. Ini ya, klik ini ya. Yang ini. Apa tadi ya? Judulnya. Bahan. Bahan. Alat. Alat seni lukis. Bahan alat seni lukis. Lalu dipilih. Nah, muncul kayak gini kan. Nah, ini belum kontras nih. Jadi harus cari huruf yang warnanya kelihatan. Ya, ya jelas maksudnya. Ini jangan putih misalnya. Klik di sini biru misalnya. Lalu di checklist. Nah, ada tuh. Di mana tadi hurufnya? Ini ada di bawah nih. Tuh, kayak gini kira-kira. Ini kita samain sama background-nya. Letak panjang huruf. Ini kalau bisa kemari dikit. Ya, segini ya kira-kira. Nah, biar nanti yang muncul tuh polos dulu. Nah, gitu. Coba kita play. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini tulisan bahan dan alat seni lukis, ini bisa kita kasih animasi. Animasi masuk, misalnya dari mana. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Geser ke kiri. Nah, lamanya mau berapa? Mau 1,5 detik. Boleh. Lalu kita checklist. Terus ada bahan dan alat seni lukis. Kalau bisa di sini ada gambar ilustrasi tentang bahan dan alat. Lalu kita klik lagi di sini lapisan. Lalu kita klik media, cari gambar yang cocok dengan materi kita. Misalnya ilustrasi gambar ada nggak sini? Nah ini misalnya ini ya yang sudah dihapus backgroundnya. Nah ini jangan lurus, sebentar. Ini klik tahan ya. Ini jangan lurus di sini. Geser ke sini sedikit biar tampilnya judul dulu baru kemudian gambar. Bisa kita lihat ya. Kita klik di sini ini sampai ini ujungnya harus sama. Kalau bisa tuh ada tampil terus. Checklist dulu, kita geser ke sini sebentar. Coba kita lihat. Klik play. Nah, muncul. Kemudian ada gambar ya. Gambarnya diperbesar juga sedikit. Nah, gambarnya mau pakai animasi nggak? Kalau pakai animasi, klik masih animasi. Kemudian geser ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Mau berapa gerakannya? Gini, kalau pengen cepet ya kemari, 1/2 detik. Cepet. Oh.
Checklist. Perlu animasi keluar nggak? Tinggal dikasih aja sini. Geser ke kanan nanti akhirnya begitu. Checklist, jangan lupa. Yang tadi juga boleh dikasih animasi keluar. Geser ke kiri misalnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Kemudian kalau bisa ada foto guru di sini. Ada foto gurunya. Sini. Kita cari foto guru. Nah, di mana letaknya foto guru? Ini kira-kira dari sini mulainya ya. Ini sejajar ini, jangan di sini, kalau sini terbareng sama ini munculnya. Jadi tulisan dulu, ada gambar ilustrasi, kemudian ada gambar gurunya gitu. Lapisan kayak tadi ya. Klik media, gambar guru misalnya ini. Nah, yang sudah dihapus backgroundnya. Nah, gurunya jangan di sini, di pojok sini nih. Nah, ini gurunya, kalau jangan madep ke sana. Kalau madep ke sana, ini bisa kita putar supaya madep ke sini. Coba klik yang ini. Tuh. Klik yang ini. Nah, kira-kira di checklist. Ini boleh digedein lagi gurunya. Kira-kira di sini. Nah, terus di sini lagi ada tulisan seni lukis kelas untuk kelas 9 misalnya. Ini jajaran lo ya. Nah, kemudian ini kita oh, di checklist dulu ya tadi ya. Yang untuk guru tadi checklist dulu, jangan lupa. Di sini ini judul. Tambahin lagi sini nih. Ditambahkan kelas 9. Kelas 9. Semester 1. Semester 1. Lalu klik pilih. Nah, ini di sini nih kira-kira. Nah, warnanya kita ganti jangan putih. Misalnya biru juga. Lalu di checklist. Coba kita lihat lagi ke bawahnya. Klik kelas 9 semester 1-nya. Kelas 9 semester 1-nya ini kalau bisa agak dikurangin dikit ininya. Nah, gitu. Kita checklist, lalu kita coba mainkan. Sebentar ya. Klik tahan. Coba di play. Oh, bahan dan alat ini jangan mundur nih. Ini tadi kegeser ya. Klik tahan. Sini nih. Nah, kira-kira kayak gitu. Klik bawah lagi. Mundur. Memang harus kita periksa. Masalah nanti muncul yang mana paling dulu, pokoknya kalau bisa berurut. Teng, 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 jangan bareng gitu. Klik ya. Bahan dan alat. Ilustrasi gambar. Guru. Nah, kira-kira gitu. Ini kan sepi nih. Publikasi musik. Ini gambarnya digedein dikit. Nah, digedein ya. Gambarnya terserah. Jadi gambar ilustrasi harus sesuai dengan judul. Jadi gambar menjelaskan teks, teks menjelaskan gambar. Nanti siswa juga, oh untuk kelas 9, oh ini gurunya, nanti begitu ya. Ini kita checklist dulu, ini belum ada musik nih yang tadi nih. Ini dari judul, kita klik lagi sini nih. Untuk memasukkan musik, klik audio. Lalu kita cari, tadi apa tuh? Album kali ya. Kita cari nih sound background, nih intro video. Klik tanda plus. Nah, kayak gitu. Lalu kita checklist. Ini kan kepanjangan nih, sedangkan kita butuhnya segini aja. Kita potong. Klik dulu di sini. Musiknya kepanjangan. Bisa ini didorong juga kemari. Bisa kita klik di sini. Kebawahkan ada gunting. Lalu pangkas ke kanan. Potong ya. Lalu checklist. Nah, kita putar sekarang. Kita mundurkan dulu, lalu kita play. Nah, kira-kira kayak gitu. Mundurkan. Oh, ini dikasih transisi, boleh nih. Kasih transisi. Misalnya transisinya yang 3 dimensi tadi. Ini klik ini ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Checklist. Ini juga bisa dikasih animasi nih, yang ini nih. Ininya animasi keseluruhan misalnya apa berkedip apa denyut
apa The Ring, ya terserah nanti pilih-pilih aja, apa melayang, apa mengambang, apa apa nih memampatkan. Ya terserah pilihan dari Bapak Ibu. Nah, ini nih. Lalu klik checklist. Klik tahan, bawa ke sini. Lalu di play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah selesai, tinggal di export supaya nanti jadi video. Ini kan mengkrit ya, dikrit-krit itu menyatukan antara gambar, musik, video itu supaya menjadi satu, supaya nggak ada yang terpecah-pecah, menjadi satu kesatuan, menjadi video. Lalu klik di sini nih, tanda export. Kadang-kadang ada juga yang di sini ya, jadi tergantung menunya, tergantung versinya. Klik di sini ya, klik sini. Ini rendah. Ini nanti kualitas ukuran videonya segini nggak apa-apa. Mau 500 MB juga biarin aja, nanti bisa di convert jadi kecil. Lalu kita klik export. Nah, tunggu. Tunggu kira-kira berapa menit? Ada yang 20 menit, ada yang 10 menit tergantung handphonenya. Kalau handphonenya boleh beli, biasanya cepat. Ya, kalau handphonenya boleh nemu, agak lama. Ya, biasanya kalau guru mah handphonenya cakep-cakep. Ya, kecuali handphone saya asal-asalan ini, agak lama. Kita tunggu sampai dia mencapai 100%, nanti ada di galeri. Jadi video kita tersimpannya di galeri. Di galeri itu di folder ekspor namanya. Di folder ekspor nanti ada video kita. Ya. Kita tunggu sampai 100%.